Okay guys, kembali lagi welcome to Fresh Music. Jadi masih kembali bersama saya Buyung dan Afri Mafari. Okay, jadi kali ini kita ngingetin kembali buat teman-teman, silakan request lagu kalian inginkan dengan cara kirim ke nomor yang ada di bawah ini. Okay, sembari mungkin kita menunggu. Oh ternyata sudah ada. Ternyata sudah ada requestan yang masuk itu dari Mbak Safitri Handayani. Jadi dari Mbak Safitri itu merequest lagu Blackpink dengan Kill This Love. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita setelkan lagunya biar wah gitu. Oke, langsung aja kita setelin. Itu dia tadi adalah penampilan ataupun video dari penonton kita, penonton setia kita mungkin. Itu dari Blackpink Kill This Love. Mungkin, nah Bang Afri nih, kita kembali ke Bang Afri. Bang Afri ini kan ya. Tegang nih. Oh, tegang kayaknya. Enggak, bukan horor, jadi santai aja. Nah, gini Bang Afri ini kan pernah saya lihat nampil di salah satu event, salah satu event di Tarakan yang saya enggak bisa sebutkan. Okay. Jadi Bang Afri itu tidak sendirian. Dan tidak seperti hari ini. Jadi hari ini gandengan gitu kah? Oh enggak sih, enggak sih. Cowoknya cowok ya kan, enggak mungkin gandengan kayak gini. Nanti so sweet jadinya. Ya gini Bang, saya pernah lihat itu Abang tuh nampil tuh enggak sendiri, enggak seperti sekarang itu sendiri. Nah, Abang ini sebenarnya single, jomblo, enggak lah ya. Single kan, atau kan? Penyanyi solo atau memang Abang ini sudah punya band? Iya, jadi sebenarnya ada band. Nama bandnya Potret Selawaktu. Oh, Potret Selawaktu. Iya, betul.
ada mereka, tapi ini lagi sering, lagi beberapa kali lah bergentayangan sendiri. Bergentayangan sendiri. Kan. Jadi jalan sendiri gitu ya. Ya. Jomblo lah gitu kan. Ternyata jomblo Mas. Mungkin cewek-cewek mungkin bisa langsung lirik abangnya. Ini. Ya tapi okay. Masih ini juga kok. Masih kadang kami masih ngumpul gitu. Ya masih ngumpul, masih main bareng juga kadang. Okay. Abang nih, Abang Afri nih kalau misalnya di band-nya tuh. Nah, di band-nya tuh Abang tuh megang posisi apa, Bang? Gulung kabel, enggak ya, gulung kabel. Keeper. Oh, keeper, bukan bang, bukan keeper, bukan. Alat musik bang, mainnya apa atau vokalis mungkin? Oh ya, jadi kebetulan masang-masang senar. Mas-masnya gitu ya, yang setelin. Nah, aku pegang gitar. Pegang gitar. Sama vokal. Karena vokal. Juga ada temanku vokal. Jadi kebetulan di band ya, ya di potret soal waktu itu. Personilnya bisa nyanyi semua. Oh luar biasa semua, atlet semua, atlet nyanyi ya. Atlet nyanyi. Enggak lah, penyanyi semua ya. Iya. Jadi bisa nyanyi semua. Jadi enak gitu kalau udah capek gantian temanku yang gitu. Sambil belajar-belajar juga gitu ya. Betul banget. Okay. Bang Afri ini kan gitarnya luar biasa nih, jago. Nah, enggak, bukan Bang Afri yang main gitarnya. Bang Afri ini main gitar luar biasa, teman-teman. Jadi, Bang Afri ini selain jago gitar, juga bisa nyanyi, jago nyanyi. Dan selain jago nyanyi, ada yang paling istimewa. Bang Afri bisa buat lagu. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu tuh, Bang Afri sudah nyiptain 2 lagu. Dan salah satu lagunya adalah lagu yang dibawakan di opening tadi. Ya. Mungkin kita tanya-tanya dulu nih Bang Afri. Nah Bang Afri, lagu yang barusan Abang bawain di opening itu menceritakan tentang apa? Apakah menceritakan tentang cerita bahagia bersama pacar? Atau kenangan indah bersama mantan? Nah gitu kan? Nah itu menceritakan tentang apa Bang? Nah ini kelihatan bahagia kayak lagunya ya? Enggak ya? Enggak sih, enggak juga sih sebenarnya. Nah, jadi tadi judul lagunya itu Akhiri Rindu Ini. Oh Akhiri Rindu Ini, mungkin dalam banget gitu ya? Aduh. Jadi ceritanya itu... Oh, enggak ada di sini, enggak ada band. Enggak ada band. Oke. Jadi itu lagunya ceritain tentang sepasang burung dara. Burung dara. Oh sayang enggak aja. Enggak, sepasang kekasih. Oh, sepasang ya. Kekasih. Oh, kirain pas burung dara. Soalnya jadi mereka ini LDR. LDR. Jadi burung darahnya LDR. Iya. Oh, enggak ya. LDR. Kemudian nih salah satunya tuh selingkuh. Enggak selingkuh. Jangan. Oh, kira ada selingkuh. Jadi salah satunya yang pergi itu enggak pulang-pulang. Kayak Bang Toyib gitu ya. Enggak iya. Pulang-pulang. Ngelewatin 3 kali puasa. Dia enggak pulang-pulang. Akhirnya ya makin berat kan rindunya itu kan. Itu gitu. Makin tidak tertahan lah gitu kan. Jadi si salah satunya bilang, kamu tuh harus tahu aku tuh nunggu kamu gitu. Oke, okay, jadi perhatiin aku gitu. Tadi ada di liriknya kan. Oke. Jadi itu menceritakan sepasang kekasih yang di LDR gitu ya. Ya ditinggal pergilah istilahnya gitu. Jadi Bang ini Bang Afri dari lagu itu kan kayaknya sedih banget lah gitu ya. Sedih lah ya. Rindu banget, sendu. Jadi kayaknya sih ada cerita sehingga lagu itu bisa terbentuk. Nah, apakah ada pengalaman nih ditinggal atau seperti apa nih kok bisa tercipta tuh lagu? Enggak. Mungkin kayak aduh, sambil ngingat-ngingat gitu kan. Enggak, jadi ini lagu tuh sebenarnya gimana? Yang pergi tuh sebenarnya aku. Oh, yang pergi. Oke. Aduh, tapi aku jahat nyanyi. Berarti ya. Aku nyanyinya itu memposisikan sebagai si cewek. Si dianya gitu ya. Si dianya. Gitu. Makanya sebenarnya lagunya cocoknya sebenarnya dinyanyiin cewek. Gitu. Lebih kena gitu ya. Iya. Terus juga dari lirik-liriknya kalau menurut aku sih cewek banget gitu lah. Oke. Tapi tadi aku bawain. Jadi aku pergi jarang pulang. Ya berarti Bang Toibnya ini dong gitu kan. Oke. Oke, gini Bang. Abang ini kan sudah berhasil nyiptain lagu, sudah berhasil istilahnya main musik juga jago, nyanyinya juga jago. Nah gitu. Jadi kalau dari Abang nih, Abang tuh mulai terjun ke dunia musik tuh kapan sih? Apakah terjun bebas atau kebetulan ada payungnya. Oh ada payungnya, oke. Okay. Terjun payung, oke okay, lanjut. Ada payungnya. Nah jadi dari kalau mulai bermusik nih, itu dari SMP kelas 3 Oh, kelas 3 gitu ya?
3 kalau nggak salah. Oh, kelas 3 lah kira-kira gitu ya. Terjun ke dunia musik. Kelas 3 SMP lah. Itu sejak SMP gitu ya. Ya, pertama kali masuk studio. Pertama masuk studio tuh seneng banget gitu. Padahal mainnya amburadul gitu. Tapi soalnya gitu kan. itu lagu pertama yang dimainin Kill This Love, enggak ya? Oh, belum ada ya? Belum ada ya Kill This Love? Mimpi Yang Sempurna. Oh, Peter Pan. Waktu itu kan? Waktu itu. Nah, itu yang pertama dimainin. Lagu andalan lah gitu. Andalan. Lagu wajib lah yang harus wajib, ada. Lagu hashtag greget banget. Lagu Peter Pan ya, Mimpi Yang Sempurna. Mimpi Yang Sempurna, oke. Okay. Gini, ada satu video klip lagi ternyata ini baru aja masuk dari teman kita yang pertama apa nih siapa? Dina Ramadhani. Nah, ini teman kita Dina ini request lagu dari siapa tuh? Alan Walker On My Way. Oke, mungkin langsung aja kita putar videonya. Cekit. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take aim and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My way.